Terkenal sebagai investor di dunia, seberapa kaya Raja Qatar? Qatar terus menjadi sorotan dunia pasca menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 kemarin. Pasalnya sebanyak 3.400 triliun rupiah telah dihabiskan untuk mensukseskan Piala Dunia tersebut. Kesuksesan Piala Dunia tersebut tentu tak lepas dari peran pemimpin Qatar. Pemimpin Qatar atau Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani merupakan tokoh muslim paling berpengaruh di dunia versi The Muslim 500 tahun ini. The Muslim 500 merupakan survei yang rutin merilis siapa saja tokoh muslim paling berpengaruh di dunia setiap tahun. Lalu, seberapa kaya Raja Qatar? Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani merupakan Emir Qatar sejak sang ayah yang bernama Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani turun tahta pada Juni 2013 lalu. Dilansir dari beberapa sumber, dia memiliki kekayaan mencapai 2,2 miliar US dollar atau setara 33 triliun rupiah. Sheikh Tamim merupakan bagian dari keluarga Al Thani yang memiliki investasi di berbagai properti seluruh dunia, termasuk gedung pencakar langit Shard London, Department Store Olympic Village and Harrods, serta Empire State Building di New York. Keluarga yang dipimpin oleh Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ini juga memiliki investasi di Barclays Bank, British Airways, dan perusahaan mobil Volkswagen, sehingga kekayaan kolektif mereka mencapai 335 miliar US dollar atau setara 523 triliun rupiah. Sebagai informasi, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani telah berkuasa sejak 2013 dan menjadi salah satu pemimpin termuda di dunia dengan usia 42 tahun.